Kejadian ini menghabiskan sekitar 50 rumah dan juga 100 kepala keluarga. Dan ada sekitar 280 orang yang sedang mengungsi di masjid. Alhamdulillah malam ini kami dari North Center Yuan sudah ada di TKP di kawasan kebakaran di daerah Sindang, Koja. Kami mewakili North Center Yuan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibatana wa khriflana khairan minha. Ya Allah, berilah pahala atas musibah yang menimpa mereka dan gantilah dengan yang lebih baik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Bagi rekan-rekan yang telah memberikan donasi terbaiknya, baik berupa materi, waktu, tenaga, dan juga doa-doa terbaiknya. Sungguh donasi terbaik ini adalah salah satu investasi kita di yaumil kiamah nanti. Amin. Dan hanya kepada Allah lah sebaik-baik memberi balasan. Amin. Terima kasih lagi sekali lagi buat teman-teman semua. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. North Cyber Ribbon, karena kami dari hati. Terima kasih. Kalau kita boleh tahu untuk kejadian awal itu seperti apa ya? Awal kejadiannya karena ini kan istilahnya masalah keluarga ya. Okay. Kakak sama orang apa anak sama orang tua gitu. Jadi anak sama orang tua dia minta sesuatu tidak diberi. Nah, di akhirnya ribut. Nah, dia akhirnya jadilah dia permainan korek api. Itu terbakar dari awal lagi maksudnya. Nah, kok bisa terbakar seperti apa? Ya, karena dibakar hording. Hording, dari hording. Iya. Iya. Maaf, diralat. Apa? Kelambu. Kelambu. Ya, sejenis itulah ya, kain-kain ya. Kemudian dari tindakan keluarga, apakah ada antisipasinya, Pak? Dengan cara dia menyiram air atau seperti apa gitu? Nggak ada, apa didemin gitu aja? Enggak, semua di, kan warga tahu. Matu. Oh. Iya, kan yang ini kan yang... Oh, enggak, pas dia ngebakar itu, otomatis kan harus... Oh, kan nggak ada orang. Oh, nggak ada orang. Oh, nggak ada orang. Iya, saya bakal. Iya, soalnya kena semua orang-orang nih. Yang ada cuma dia sendiri, si pelaku sendiri. Pelaku sendiri itu kan karena kondisinya lagi stres gitu. Oh, stres, depresi. Seperti yang ada di kemarin berita kan sudah diberitakan iya, di media kan maksudnya kan karenanya kan ke ODGD atau iya, ya yang kita tahu ya. Minta apa kalau tadi Pak? Kalau Rasulullah minta uang 20.000. Oh, mau minta uang. Waduh. Mau nikah? Wah, nikahin aja langsung tuh nikahin. calonnya enggak? Oh, begitu takut juga ya. Oh iya. Baik. Dari sini awalnya harus ke sana. Ke belakang sama inilah satu di depan ini. Ini kan enggak kena. Nah, itu sini enggak kena ya. Oh iya. Waduh, itu orang di atas apa tuh? Enggak, waduh. Ada kandang juga. Oh iya, kirain orang itu, kira coba cek dulu. Kaget kan orang itu. RW 10 RT 001 itu hanya 11 rumah. 11 rumah. Jadi yang banyak di RW 8 012 67. Saya minta berdasarkan yang punya wilayah yaitu ketua RT. Iya. Itu yang punya wilayah. Iya. Sekian. Saya bilang langsung ketemu sama yang punya wilayah. Punya wilayah yang lebih tahu. Pak RT, RT setempat. RW untuk karena RT setempat lebih paham ya. Keluarganya. Buat balita, ibu hamil, langsung saya drop. Langsung. Ini rumah ini gak apa-apa ini Pak ya? Iya. Ini gak kena ini ya? Gak semuanya ya? Oke, baik.